Kita mulai. Dimulai di start. Kita mulai, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Cari ikan. Dari situ, Mister. Pompa airnya. Sudah kering. Kita tengok dari dekat, Mister. Pak De Sukir kualan. Kualan, Pak De Sukir kualan. Wah. Ya. Kewalahan lagi. Kayak jual. Kita mulai rekan-rekan ya. Kita mulai menangkap. Kita mulai, Mister. Iya. Ayo cendol, Mister. Pahitan. Luar biasa pahitannya. Pasang jaring biar cepat, Pak Di.
Bus, udah putih. Gabus. Tinggal menyisir yang tertinggal-tinggal. Terbukti tetap saja ada. Jika dikuras, datang banjir, tetap saja ada, percayalah. Terus sudah nimba badan capek-capek, terus digoreng hasil ikannya untuk sementara. Udah makannya ngabisin nasi. Nasi sebakul habis, habis nimba, habis nguras. Yang kecil sudah habis, tinggal merogoh di lumpur mencari gabusnya, mana tahu ada. Wah, tiga ember. Ada. Ayo dicari gabusnya Pak Di, mana tahu grebek. Mana ada lumpur yang yiyit. Sili apa kutu Pak De? Sili juga. Lagi. Wah kudek. Lu, buh. Eh, sini Pak De. Nah, ini. Lumayan langsung masuk karung saja Pak Cik. Diburu keliling-keliling. Ini
tinggal jumputi. Semangat, 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 semangat. Enggak pakai habis ikannya. Selalu banyak. Sili tangkap dulu Pak D, tunggu lumpur nanti. Makin asik cari ikan tanel. Makin seru saja, Mister, makin seru saja. Bersama Pak D. Sukir. Walahan, Mister. Dua kok kayak gini. Cendol. Banyak sumberan, Mister, ya, terpaksa mesinnya bunyi terus. Ulang-ulang kali pun tetap ada saja. Mulai dirangkus.
mati. Mangkap dalam jaring. Banyak ketingnya, bikin perih, Mister. Mulai perih, Pak De. Yo, mulai perih. Yang kecil dibotrok, dipepes, lezat sekali. Ada paitannya. Sudah habis betul, Pak De? Sudah. Tinggal yang kecil-kecil biar hidup. Nanti diairi dari sini. Noh. Apa aku bilang kalau baderan ini basicnya Pak De Sukir dicuci. Sudah, tinggal cuci. Lumayan juga, berkali-kali ditimba masih keluar hasil yang memuaskan. Makin nampak gabus. Sebaru ini ya enak. Sebaru. Ragam ikan sungai. Cantik-cantik. Bersih satu ember, rekan semua ya, sudah bersih satu ember. Nah, sebaru hambala ini kodenya hitam, keliling punggungnya ini. Dan predator ganas. Ini menyambar juga ini ya, rekan semua. Menyambar juga dia. Cara mangsa. Ya, besar. Ya, masuk satu ember. Itu paitannya besar, Pak De. Induk paitan merah popeh paweh ini dia. Cang culuang. Cung culuang.
ujung tulungnya besar. Ini juga predator ini. Ikan badar yang di permukaan inilah. Mangsa yang di permukaan ini. Orang kampung Cong Culuong. Ini ikan badar paling favoritnya ini, ikan ini berburunya. Wow, kayak ikan buaya. Tapah koro, keruh karena dia keruh, bukan selais tapah. Anak baung. Tungi terujan. Sebahan. Dan ini gabusnya. Wih, lerek-lereknya. Ini terus terang saja ya, Mister ya, rekan semua. Belum ada satu bulan habis dikuras ini. Kemarin itu sama ini, Pak Disukir. Terus datang hujan 5 kali lebat betul. Kemudian sudah itu kemudian terang mendadak ada sekitar 15 hari lah ya. Nah ini makanya dikuras lagi ini. Masih dapat ini. Kemarin dapat 2 goni, namun ini sudah tidak mengurang. Ya jelas karena banjirnya baru 2 kali. Karena sayangnya cari ikan canel itu kepada penggemarnya. Dicarikan putus. Yang terbaru. Kosong. Ini tinggal dada putih. Masuk goni. Ini 10 kilo ada itu, Pak. Luar biasa Pak Disukir ini. Dapat saja konten-kontennya ini. Coba cincin Pak D, 10 kilo betul tuh itu. Jangan-jangan lebih nih kalau Pak D. Kalau dibandingkan berat ikan, percaya dan tidak percaya, masalahnya apa berair. Berair ya. Nah, kalau beras kan kosong. Kering. Nah, seperti itu tadi itu mesinnya masih di sini. Tadi sempat ngimbal juga. Pokoknya harapannya agar puas, agar terhibur, agar bahagia rekan-rekanku semua, dicarikan spot-spotnya yang mantap. Walaupun beberapa kali, namun ini kan spotnya mantap ini. Masih ada tetap dapat iya, ikan. Ada kayunya di tengah-tengah lubuk, kemudian lubuknya ini bunter. Banyak orang yang tidak menyukai lubuk ini karena airnya jernih bunter. Dan sekali lagi itu karena banyak airnya itu jadi malas untuk menimbanya, mengurasnya. Namun cari ikan canel tetap nekat ini biar mantap. Oke, demikian saja, mudah-mudahan selalu terhibur baik penonton baru, penonton lama, subscriber baru, subscriber lama, dan dikunjungi juga itu video-video yang lama ya. Video-video yang sudah lama-lama pun dikunjungi biar mantap. Ini Pak Disukir mulai bersih-bersih badan. Nah, cukup di sini saja. Sebelum yang ini dibedah, sebelum yang ini dijebol.
biar ikannya yang di situ hidup. Nah, oke, sambung terus, kompak terus di channelnya ini. Kita majukan channelnya ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.